Hutang orang ini tidak wajib kita bayar, melainkan cukup dua syarat. Okey. Cukup dua syarat wajib bayar. Yang pertama, sampai pada tarikh yang dijanjikan. Yang kedua, pada tarikh itu kita mempunyai harta. Okey. Contoh, kita berhutang dengan orang, kita berjanji, bersetuju untuk bayar pada 1 hari bulan 1 2023. Faham? Maka kalau 31 Disember wajib tak bayar? Tak wajib lagi. Walaupun kita fitih banyak. Faham lagi? Kerana perjanjiannya 1 hari bulan. Masuk 1 hari bulan kita ada duit, tak bayar berdosa. Ha, kena ingat ni kali buta orang. Neh, janji bila 1 hari bulan. Kita pergi bayar 2 berdosa. Apa dosa bayar tu dak? Melambatkan dari 1 tu dosa. Haram. Banyak kita. Kita janji 1 pergi bayar 5. Kono-kono tak apalah. Haram. Faham lagi? Ha? Dah mun janji 1. Malaikat kita telefon khabar. Deh nak khabar patut esok bayar tapi saya ada Kuala Lumpur. 4 hari ke bawa saya balik. Boleh tak? Ha, boleh. Ha, betul. Ha? Diizinkan penundaan oleh tuan punya hutang. Okey. Kemudian pula pada hari patutnya hari ini kita patut bayar. Kena rapok, licing, tak ada bersesai harta. Tak wajib lagi bayar. Tak dosa. Dia jadi zimmah, jadi tanggungan. Yang bila sampai masa kita ada berharta, wajib bayar. Okey. Jadi dalam masa itu kita boleh tak bersedekah? Boleh. Sedekah itu wajib ke sunat? Sunat. Kalau zakat didahulukan. Tapi kalau sedekah, kita janji 1 bulan bayar hutang orang. Sebelum 1 bulan boleh tak kita sedekah? Boleh. Ha. Yang tak bolehnya, sampai 1 hari bulan kita wajib bayar hutang orang 1,000. Dan kita duit ada 1,000 je. Kita ambil 1,000 tu kita pergi derma masjid. Haram. Kerana duit tu cukup untuk yang wajib. Kamu pergi tunai yang sunat, situ haram. Faham eh? Bayar hutang itu wajib. Kerana sudah sampai tarikh perjanjian. Dan sedekah itu sunat. Maka mendulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib, haram. Nampak? Haa.